dari Senen menuju ke Madiun. Ya, kita mau ngecek. Ternyata juga ya biasa. Maksudnya ya penuh, tapi enggak sepadat yang saya bayangkan. Ya, ini memang tidak semuanya ke Madiun, ada yang turun di Solo, ada yang turun di apa Semarang, ada yang turun di Cirebon. Ya, kalau yang sudah di dalam kereta api tadi senang semuanya. Kalau sudah dapat tiket, tinggal sampai ke tujuan. Tapi yang paling penting, apa PT KAI saya kira secara manajemen ya sudah bersiap, Pak. Sangat siap. Dan kenaikannya berapa, Pak? 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Saya kira ya jumlah lonjakan yang normal. Ya. Pak, ada pesan para pemudik, Pak? Pesan mudik ke kampung halaman, Pak. Cuma ada pesan. Ya. Hati-hati. Sampai di kampung halaman. Silakan berlebaran, bersilaturahmi dengan seluruh keluarga dan ada tulang kembali lagi dan kita kerja semuanya. Ya. Saya fotoin, Bu. Bapak kegeblak alamat, Pak. Bapak enggak dosa sama Pak Jokowi. Oh. Gimana barusan apa menyampaikan? Soalnya, Pak, saya pengen sekali saya. Aku itu banget panik, saya kepan banget gitu loh, Pak, saya. Tetangga desa, Pak, saya kan. Tetangga di desa. Iya, kan di desa. Pak, kita kecamatan lah. Kami kecamatan itu, Pak. Apa yang ingin disampaikan apa kira-kira kok? Iya. Saya hanya ingin semoga sabar, tabah dalam menghadapi semua cobaan itu lho, Pak. Kasihan, Pak. Banyak kita kesana kemari, Pak. Iya. Ibu udah dapat tiket, Bu? Udah. Keluar, Kak. 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan yang lalu. Iya, Bu. Selamat siap, Bu. Sampai ketemu, Pak. Iya, Bu.